Alkisah di Kerajaan Cakrawala, yang seluruh rakyatnya siang dan malam tanpa henti bahu-membahu membangun kerajaan. Hiduplah seorang empu yang memiliki berbagai kesaktian mandraguna. Dengan keahliannya, nama kerajaan menjadi dikenal seantero Nusantara. Sebuah senjata ampuh terlahir melalui tangan dinginnya. Sebuah keris yang memancarkan tiga kekuatan di dalamnya. Dan terbukti mampu menghasilkan karya-karya besar. Keris yang membuat pemiliknya jadi tak terkalahkan. Dengan keuletan dan strategi jitu, sebuah pertempuran sengit dimenangkan. Kesaktian yang berhasil membawa ANTV ke posisi tier 1. Namun perjalanan untuk menjadi penguasa Nusantara masih panjang dan berliku. Berbagai strategi baru dan penggalian kreativitas terus dilakukan hingga menemukan perpaduan dua sinergi terbaik yang memuluskan langkah jadi pemimpin terdepan.